Traktor. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kejam, mungkin itu salah satu komentar kami ketika melihat rilis terbaru dari serangan drone Bayraktar TB2 yang dikeluarkan oleh Ukraina pada hari Jumat kemarin. Bagaimana tidak, Anda bisa melihat pada video berikut ini, di mana sepertinya itu adalah sebuah kendaraan angkut personil lapis baja yang melaju cukup cepat. Dan tentu, kendaraan itu tak sadar sedang diintai dari udara. Kemudian, rudal pun dilepaskan, menghantam dengan presisi kendaraan lapis baja itu, membuatnya terbakar dan terhenti. Jangan tanya bagaimana nasib dari para prajurit yang ada di dalamnya, karena Anda sudah pasti tahu bagaimana nasibnya. Kemudian yang kedua, pada hari Jumat kemarin, Ukraina juga merilis serangan dari Bayraktar TB2 terhadap target kesukaannya. Lagi dan lagi, yaitu sistem pertahanan udara BUKM-2. Terlihat TB2 mengintai dan menguji sistem peluncur rudal BUKM-2. Kemudian, rudal atau bombar presisi tinggi dilepaskan. Sistem peluncur itu pun terlihat meledak bersama rudal-rudalnya. Tepuk tangan pun terdengar dari ruangan GCS, di mana mereka sedang berperang, tapi seperti bermain video game. Dan yang ketiga, ada rilis dari Ukraina yang diklaim TB2 menghancurkan sebuah ground control station milik Rusia di dekat kota Kiev, di mana yang dihancurkan merupakan radar utama dari sistem kontrol itu. Anda bisa melihat sebuah truk yang sepertinya itu adalah pusat radar dihantam rudal ataupun bomber presisi tinggi dari TB2. Dan itulah tiga rilis terbaru dari Ukraina soal pencapaian mereka menghantam alutsista Rusia menggunakan Bayraktar TB2. Berikan komentar Anda. Я вам питання, я вам пишу візуально.